Sebelumnya peserta Lapsitarda telah mengikuti kegiatan fisik maupun non-fisik, salah satunya dengan memperbaiki tempat beribadah di 4 desa. Selain kegiatan fisik, para taruna taruni, praja dan mahasiswa yang mengikuti Lapsitarda ke-39 ini juga melakukan kegiatan non-fisik, seperti bimbingan wawasan kebangsaan cinta tanah air kepada masyarakat sekitar Jember. Penutupan acara Lapsitarda ke-39 di Kabupaten Jember, setelah 2 minggu mereka berkarya di Jember di tengah masyarakat, hadir di tengah masyarakat. Dan penutupan hari ini meriah, karena juga ada kegiatan show mereka, kirap drum band mereka, dan jadi tontonan anak-anak sekolah dan siswa-siswa TK PAUD. Jadi inspirasi buat masyarakat Jember, karena sejatinya begitu banyak yang ingin menjadi TNI, Polri, dan juga masuk ke IPDN. Dan sinergisitas ini menjadi contoh yang baik, karena juga ada mahasiswa dari perguruan tinggi, karena ke depan tidak ada sukses yang bisa diraih sendiri. Ini melatih sinergisitas mereka, karena mereka kelak akan menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, menurut Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Infantri Arif Munawar, dampak positif dari latihan integrasi Taruna Wreda ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Banyak kegiatan dari para taruna taruni ini yang membantu langsung masyarakat, dan sebagai tugasnya nanti taruna dan taruni ini juga kembali kepada rakyat. Untuk itu, kesiapan dan berbaur dengan masyarakat sangat penting untuk tugas mereka ke depannya. Adik-adik taruna, taruni, praja, dan juga mahasiswa itu melaksanakan kegiatan baik fisik maupun non-fisik. Kegiatan fisiknya mereka melaksanakan rehab, masjid, musola, kemudian pastisasi rumah, termasuk pengecatan rumah-rumah ibadah. Itu di 4 desa, ataupun 4 SSK, atau 4 kompi latihan. Habis itu mereka bergabung dengan masyarakat, bergabung dengan Babinsa, Babin Kamtibmas, kepala desa, camat, dan pamong yang ada di ini, yang ada di masing-masing tempat, dia melaksanakan pembangunan secara gotong royong. Itu membangun ketahanan sosial melalui gotong royong, melalui kerja bareng, kerja bakti. Kemudian selain itu juga kegiatan non fisik, jadi mereka melaksanakan bimbingan, penyuluhan, wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan juga mereka melaksanakan promosi bagaimana cara masuk menjadi taruna, taruni, praja, masuk ada juga rekan-rekan mahasiswa. Dari alun-alun, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.